Sejumlah kapal penangkap ikan yang sedang sandar pada salah satu gudang tangkahan di Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan, Rabu malam, 21 Juni 2023, terbakar. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Apakah akibat korsleting listrik atau adanya penyebab lain, pihak berwajib masih melakukan penyelidikan. Bahkan informasi yang diperoleh dari sejumlah warga dari lokasi kejadian, hingga pukul 22.30 WIB, petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan kobaran api, agar tidak meluas ke kapal lainnya. Belum ada laporan adanya korban jiwa manusia, maupun nelayan atau warga yang mengalami luka bakar. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Medan, Abdul Rahman, yang dikonfirmasi Tribrata TV membenarkan adanya kejadian tersebut, yakni di tangkahan atau gudang mitra laut. Belawan Sumatera Utara, Parsauran Sitorus Tribrata TV.